445 jemaah calon haji kloter 24 asal Jambi, Minggu 12 Agustus sekira pukul 11 siang waktu Arab Saudi atau pukul 3 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Untuk mengetahui bagaimana kondisinya, ini dia reportase dari Ketua Kloter 24, Zaifni Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaifni Ishak, Ketua Kloter 24 Batam, ingin melaporkan bahwasannya Kloter 24 Batam telah tiba di Jeddah, tepatnya di Terminal King Abdul Aziz, Jeddah. Pada Kloter 24, jumlah jemaah yang ikut dalam kelompok terbang 24 ini adalah sebanyak 445 jemaah. Dan alhamdulillah semuanya telah menyelesaikan masalah administrasi keimigrasian dan sekarang siap-siap untuk menuju bus. Itulah laporan dari kami, Kloter 24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.